welcome teman-teman yang sudah join IG Live kita hari ini. Nah, ini kita baru memulai teman-teman. Kita tunggu dulu untuk teman-teman yang lain buat join juga ya. Jadi nanti kita tunggu agak ramai dulu. Setelah itu kita akan mulai. Nah, hari ini mungkin sebagai pembukaan buat teman-teman yang belum tahu nih, belum sempat lihat IG story sebelumnya. Jadi hari ini sore ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Kobili namanya. Nah, kita mau membahas tentang khususnya itu tentang bisnis UMKM gitu ya, usaha menengah kecil mikro ya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mulai usaha baru, mungkin usaha kecil-kecilan gitu kan, jualan makanan atau jualan baju misalnya nih. Nah, nanti cocok banget dengerin ngobrol-ngobrol kita sore ini. Ini ngobrol-ngobrol santai aja ya. Nanti hopefully dari ngobrol-ngobrol ini teman-teman juga dapat sesuatu gitu, bisa belajar sesuatu. Oke. Nanti sebentar lagi aku bakal undang narasumber kita sore ini ya, sama Kobili. Nanti kita akan perkenalan lebih lanjut nih. Jadi teman-teman juga kenal. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin punya teman atau punya saudara yang lagi mau mulai merintis usaha kecil-kecilan gitu kan, mau mulai bisnis kecil-kecilan, mungkin bisa dikasih tahu untuk ikut nonton Live Milenia sore ini nih gitu. Jadi nanti bisa sambil belajar bareng gitu, sambil kita ngobrol-ngobrol bareng. Halo Kak Habib. Welcome yang baru join sambil nunggu ya. Oke, jadi MTDA kita, Millennial Talk di rumah aja hari ini, kita live dari di sini kita jam 3 siang, jadi selamat siang buat semua yang join. Nah, untuk Billy sendiri di sana live dari Budapest, Hungaria, di sana jam 10 pagi. Ya. Jadi narasumber kita nih dari Hungari gitu ya, nggak di Indonesia nih teman-teman. Jadi mungkin waktunya agak berbeda. Oke, teman-teman kalau nanti selama kita live, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung tulis aja di kolom komen ya. Jadi nanti sambil kita live, ini ngobrol santai aja. Nanti sambil kita live, kalau memang nanti masih cukup waktunya, pasti kita akan bacain gitu pertanyaan teman-teman ya, kalau misalnya ada yang mau tanya. Jadi nanti kita akan bahas, ini kan sekarang lagi PSBB season 2 nih. Nah, kira-kira ada nggak sih pengaruhnya buat teman-teman yang baru usaha gitu ya, atau baru mau mulai usaha. Nah, kira-kira nanti juga bisa tanya-tanya nih ya guys ya, sih ada kendala apa gitu ya, atau pengen mulai bisnis biasanya stucknya mau mulai jualan apa atau mau mulai dari mana. Nah, nanti kita akan hadirkan Billy Surya Atmaja ini. Dia baru aja ada keluarin buku juga tentang speed recovery UMKM hack gitu ya. Nanti kita cari tahu nih ngehacknya UMKM gimana sih gitu ya. Nanti kita akan tanya-tanya. Jadi feel free buat teman-teman yang join nih, bisa komen-komen, bisa nanya, nanti bisa langsung dijawab saat live kita. Ya. Tuh. Kemarin juga udah ada sempat kita tanya ya. Ini ya. Ya, kita polling pertanyaannya itu ada nggak sih yang baru mulai usaha gitu ya, atau baru mulai ngerintis usaha UMKM gitu ya. 53% bilang baru mau, 47% bilang lagi mulai gitu ya. Mungkin yang kemarin ada jawab pertanyaan poli kita ini juga bisa komen nih, mungkin lagi mulai usaha apa gitu, atau misalnya baru mau kepikiran bikin usaha apa gitu ya. Karena kalau kita boleh flashback cerita gitu tentang milenia, dulu juga kita mulainya ya dari 2 orang gitu ya, lalu berkembang gitu kan. Jadi kita juga dulu mulai dari usaha mikro dulu gitu ya, kecil, mikro, terus baru jadi menengah gitu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang kemarin juga udah kita kumpulin nih, nanti kita akan tanya langsung sama guest speaker kita siang ini. Oke, kalau gitu mungkin aku invite aja ya langsung narasumber kita sore ini. Welcome yang baru join. Halo Bill. Halo. Ya, audionya udah kedengar sih, tinggal. Udah kurang jelas atau masih gimana? Suaranya sih oke, tinggal ininya nih.
image-nya belum keluar, fotonya belum, visualnya belum muncul. Kalau muncul? Iya. Suara sih clear. Oke. Suara kita jelas ya? Jelas-jelas. Bentar ya. Muncul? Belum? Belum muncul. Oh, belum muncul. Oh, internetnya mungkin. Sebentar. Atau kita invite lagi ya. Oke, coba kita ulang ya. Welcome yang baru join di MTDA Millennial Talk di rumah aja. Kali ini episode ke-6. Topik kita PSBB Season 2, bisnis UMKM di mana. Nanti kita akan bahas kupas-kupas tentang bisnis UMKM. Sambil kita mengundang guest speaker kita ya, Billy. Udah kelihatan belum? Belum kelihatan ya. Belum kelihatan ya? Iya, masih still connecting nih. Ah, oke. Okay. Internetnya agak lambat kayaknya. Suaranya sih ya. Suara clear ya masuknya. Bentar ya, teman-teman. Kita tunggu sampai visualnya juga muncul. Nah, ini baru. Yes, halo Mil. Halo Ansel. Baik. Gimana kalian di sana? Baik juga. Oke, suaranya udah clear ya. Ini videonya juga udah muncul koneksinya. Oke. Selamat siang buat teman-teman yang udah join. Ini udah cukup banyak nih yang join live kita siang ini. Oke, langsung aja saya perkenalkan ya guest speaker kita hari ini, langsung didatangkan dari Budapest, Hungaria. thank you so much sudah bersedia untuk mau sharing dengan Millennial Familia. Oke, sebelumnya aku perkenalin dulu ya, siapa sih yang jadi guest speaker kita hari ini. Billy Surya Atmaja, seorang MBA kandidat dari Stipendium Hungarium Solar dan di universitinya Corvinus Business School ya di Budapest. Okay. Dan sebetulnya seorang independent research consultant juga dari Nielsen Indonesia. Udah dapat berbagai award, saya lihat di LinkedIn-nya juga banyak award dari Nielsen. Okay. Jadi lebih ke qualitative insight ya di Nielsen Indonesia. Jadi pengalamannya udah lebih dari 6 tahun sebagai seorang research analysis dan consulting khususnya di industri otomotif, telekomunikasi dan perbankan finance ya. Proyeknya udah sampai Asia Tenggara, enggak cuma Indonesia, udah sampai China, Korea, Jepang gitu. Dan yang terakhir itu Billy juga seorang penulis dari buku Speed Recovery UMKM Hack gitu ya. Nanti kita mau cari tahu lebih banyak sih UMKM gimana nggak UMKM gitu ya Billy ya. Gitu. Siap, boleh. Itu sekilas tentang Billy Surya Atmaja gitu. Jadi guest speaker kita ya punya pengalaman yang cukup banyak lah gitu ya. Oke, mungkin boleh cerita sedikit ya Bill. Apa namanya? Kalau kita di sini PSBB gimana? Nah, kalau di sana gimana tuh Bill PSBB-nya? Kalau di sini di Hungary sendiri sebenarnya EU tuh udah buka tadinya, cuman kita lagi ada second wave ituannya. Jadi kemarin tuh per 1 September kita ada lockdown lagi untuk Hungary sendiri. Gitu. Jadi untuk foreigners yang mau masuk ke sini itu nggak bisa. Sedangkan kalau misalnya kayak kita student ataupun citizen atau misalnya yang punya resident permit di Hungary, itu bisa masuk ke dalam Hungary, cuman mereka harus tes COVID 2 kali dalam jeda waktu 5 hari atau di karantina 14 hari gitu. Cuman memang jadi agak sulit untuk traveling kan, ini kan kemarin summer kebetulan udah bisa pergi sedikit, tapi sekarang jadi stuck lagi.
Dan sebelumnya sih kalau ini kan PSBB kedua di Indonesia ya, berarti di sini juga kayak lockdown kedua lah teman-teman. Dulu dimulai pertama kali awal Maret, lockdownnya di sini sih agak parah, restriction-nya lumayan. Jadi restoran tutup semua, terus nggak boleh makan di tempat, nggak boleh dine-in, harus take away, terus kayak toko-toko juga ada jamnya cuman boleh, misalnya orang tua tuh jam 9 sampai jam 12, terus orang-orang lain tuh boleh misalnya jam 12 ke atas sampai jam 5, itu udah tutup toko-toko. Kalau sekarang sih, walaupun second wave, tapi mereka tuh agak lebih longgar restriksi di dalam Hungary-nya sendiri. Jadi, mau nongkrong masih bisa, mau ngebar atau mau club juga masih bisa, masih buka semua kok. Jadi ya, jaga diri aja sih, asal jangan keluyuran atau mungkin tempat yang terlalu ramai gitu. So far gitu sih kalau di Hungary. Kalau di EU mungkin sebenarnya secara overall tuh dibuka. Tapi memang kalau dari negara-negara apa ya, negara-negara merah kayak Indonesia itu memang nggak boleh masuk. Tapi memang setiap negara masing-masing punya kewenangan untuk mengatur bordernya sendiri. Jadi kayak Hungary ini bisa lockdown sendiri walaupun mereka ada kebijakan EU gitu sih. Jadi kita tahu ya PSBB di sana gimana gitu ya. Kalau di Indonesia kan memang mungkin nggak lockdown tapi sebutnya PSBB gitu ya. PSBB. Tapi ya. Sih kalau di sini PSBB kedua juga mungkin nggak terlalu seketat seperti yang pertama gitu ya. Mungkin beberapa beberapa apa namanya beberapa tempat masih bisa buka juga gitu. Iya. Iya sih. Oke. Tapi di Indo kasusnya banyak banget ya. Kalau di sini kasusnya nggak sebanyak di Indo sih. Nah, kalau kasusnya sendiri berarti di sana gimana kok? Apa maksudnya dibikin lockdown kedua ini karena memang masih tinggi angka positifnya? Sebenarnya tadi udah nurun, cuman karena summer holiday itu kan banyak yang apa ya, turis-turis datang terus dari UK, dari Jerman itu banyak yang kesini karena harganya lebih murah dibandingkan di sana gitu. Sejak itu tiba-tiba naik lagi. Jadi setelah summer langsung ditutup gitu. Nah, apa namanya? Ini kan kemarin kita 14 September udah mulai PSBB 2.0 gitu ya, sesi 2 gitu. Memang enggak seketat kemarin sih. Enggak seketat yang pertama kemarin. Industri seperti hotel, mall, retail masih bisa jalan gitu ya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit, Bill, kemarin waktu pas nulis buku UMKM Hack gitu ya, kira-kira itu tentang apa sih? Terus boleh info juga, apa namanya, kira-kira dampak dari PSBB season 2 ini terhadap ya bisnis UMKM, terutama yang mikro dan kecil itu gimana gitu menurut diri. Oke. Sebenarnya sih awalnya pas nulis buku itu belum ada COVID, maksudnya COVID masih apa ya baru-baru mulai. Jadi memang tadinya kita nulis bukan untuk apa namanya recovery gitu. Yeah, cuman yeah, pas yeah. Di tengah kita nulis kok tiba-tiba COVID itu rising banget ya, makanya kita agak sedikit ubah haluannya. Memang kalau nulis sebenarnya kemarin itu memang fokus ke bisnis UMKM untuk perkenalan bagi mereka yang baru mau mulai usaha. Jadi di situ introduction sih, mungkin kalau teman-teman dari milenial mah udah expert di sini, tapi di kalau di buku itu lebih ngejelasin misalnya basicnya marketing gimana, terus kayak operation itu seperti apa, finance itu seperti apa, dan terutama kalau lagi pandemi gini enaknya tuh fokusnya kemana atau mungkin arahnya gimana. Nah, sebenarnya kalau dampak sendiri sih memang kita apa ya lagi pandemi gini kan kebanyakan offline store atau mungkin semua yang berhubungan dengan touch point person to person itu benar-benar apa ya agak terganggu gitu. Jadi orang juga ada kekhawatiran, ada takutan untuk ketemu langsung. Store juga jadi bermasalah gitu kan, kalau misalnya toko-toko offline yang butuh kayak physical evidence-nya butuh dipegang langsung barangnya, misalnya kayak mungkin ya milenial punya store gitu. Nah, orang pengen lihat bahannya bagus gak, bener gak sih tokonya ada, dan sebagainya. Ini agak-agak terganggu nih, gitu, dengan COVID ini. Karena orang juga ada restriction, ketakutan diri sendiri. Nah, karena itu memang arahnya jadi lebih ke semua yang serba online. Online, branding, semuanya yang bikin, apa ya, kayak customer assurance atau mungkin kayak kepercayaan, trust mereka terhadap produk kita itu lebih oke melalui branding. Dan salah satunya juga ya bisa aja bikin kayak show seperti talk show seperti ini ataupun bisa juga apa namanya online marketing
dan sebagainya. Sebenarnya sih kita ngarahin ke situ buat mereka yang memang belum punya pengalaman sana. Nah, industri sendiri sih peluangnya mungkin kalau dibilang ya sebenarnya kalau barang-barang yang physical store itu agak susah ya. Sekarang jualan serba online dan biasanya sih mungkin dari teman-teman juga banyak yang lihat sekarang banyak banget jualan makanan, kue, puding atau apapun itu atau mungkin ya ayam panggang, babi panggang dan sebagainya. Nah, itu salah satu ini sih. Kemarin juga puding. Iya, puding. Soalnya mama juga jual puding. Jadi iya, jadi memang apa namanya peluang di situ sebenarnya ini aja sih gimana kita lihat-lihat opportunity-nya seperti apa. Dan apa namanya biasa kalau makanan seperti ini itu peluangnya jadi tinggi karena memang demand-nya tinggi. Sekarang orang bukan dine out tapi dine in. Misalnya bukan ya bukan dine out di apa ya di restoran tapi dine in di dalam rumah. Jadi orang lebih ke order online, lebih ke pesan di dalam rumah. Dan bagaimana kita mempackage produk kita, ini contohnya makanan ya, misalnya package produk kita sehingga itu terlihat menarik, terlihat kayak ini kayak pas dimakan di rumah. Mungkin kayak selain jual barang, kita jual experience gitu. Jadi kesannya dengan makan ini kok kayaknya lagi nongkrong lah atau seperti apa. Kayak di sini juga ada contoh, di sini kan banyak wineries gitu, wine bar. Nah, mereka nggak bisa jualan wine di sini karena ada beberapa waktu yang lockdown pertama itu tutup gitu. Jadi toko-toko nggak boleh makan, nggak boleh minum di sana. Mereka memang ada rutin wine tasting. Nah, jadi yang mereka jual adalah in-home wine tasting. Jadi mereka ada bayar berapa, produknya di deliver di rumah di botol-botol kecil gitu. Dan nanti kayak ada satu dikasih satu gelas wine gratis, jadi ya nanti tuang sendiri, tasting sendiri di rumah. Jadi ya pinter-pinter lah cari cari apa ya pengalaman atau mungkin jual pengalaman untuk jadi experience bisa dirasain di apa namanya di rumah gitu. Dan kalau di milenial gimana, mungkin ada ini nggak, ada pengalaman yang mau di share juga tantangannya selama ini? Kita waktu pas yang PSBB yang pertama gitu ya, sempat sih mikir ini kira-kira kita mau terus jalan atau enggak gitu ya. Lalu akhirnya kita punya perspektif yang ya kita cukup ubah sih. Jadi mungkin kelihatannya bisnis kita agak slowing down gitu, tapi di situ kita perbaiki warehouse kita, kita perbaiki sistem inventory kita gitu ya. Dan ya tadi kita mau coba ada sempat rebranding lagi gitu loh. Kita lihat, kita ternyata perlu munculin story-story ya tadi, memberikan experience ke customer, dan itu yang lebih penting gitu. Mungkin saat-saat kemarin kita cuma mikirin sales, kalau sekarang kita coba innovation juga gitu ya. Ada ya jadi kesempatan sih, kita lihat krisis ini sebagai satu kesempatan gitu untuk kita terus berkembang. Itu sih kalau dari milenial sendiri gitu. Oke, memang sih sebenarnya kalau kemarin juga ngomongin tentang online presence. Jadi ya PSBB gini orang otomatis mainnya di gadget, Zoom segala dan sebagainya, itu kan banyak banget ya. Nah, tapi tantangannya karena kan terlalu banyak macam-macam itu jadi agak jenuh gitu. Online ini semua orang bikin live, semua orang bikin webinar, bikin apa ya, bikin promosi dan sebagainya. Yang bikin kita harus jadi beda itu ya melalui apa ya, kayak semacam kayak gini misalnya live, tapi mungkin kasih sesuatu lah, kasih gimmick, giveaway atau something, bikin orang tuh tertarik untuk nonton. Soalnya kalau webinar gratis itu banyak banget. Jadi biasanya juga orang-orang pada malas nonton di sini. Kayak kebetulan kan di sini juga apa namanya ada PPI, jadi kayak Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, banyak banget dari kita kayak oh iya ikutan webinar ini untuk sharing scholarship, untuk sharing ini itu. Banyak banget sampai sampai mereka juga kayak ini capek, ini sama-sama aja sih kontennya, cuman dari apa ya institusi yang berbeda. Kenapa enggak misalnya satu dibikin yang wah, atau mungkin satu yang agak promosi lebih besar dengan kasih tadi gimmick something giveaway atau apa yang bisa menarik penonton lebih banyak, seperti itu sih. Dan salah satunya mungkin branding sih, branding itu juga penting. Jadi apa ya, brand kita tuh jangan sampai tenggelam lah gitu di dalam webinar-webinar ini. Biasanya kalau misalnya kayak gini, misalnya kita lagi bikin live seperti ini,
kadang-kadang orang branding kecil-kecil di bawah itu dari institusi ini, tapi gimana ya? Jadi promosi tentang cerita ini, tapi branding kita nggak ada. Itu juga jangan sampai kayak gitu. Dan milenial kan brandingnya bagus nih, gede. Ya pas lah. Gitu. Oke. Nah ini buat teman-teman yang join, kita juga siapin giveaway nih. Untuk MTDA kali ini ada 2 sweatshirt dan ada hoodie juga dari Old Navy buat teman-teman yang pertanyaannya bagus. Nanti mungkin Billy bisa bantu pilih ya yang mana pertanyaannya langsung bagus ya. Nih. Sebelumnya kemarin udah ada sempat ada beberapa juga yang nanya, nanti kita akan share juga. Nah untuk teman-teman yang join live bisa share di kolom komen pertanyaan. Mumpung ada Billy yang bisa jawab nih, ada expertise-nya yang bisa jawab nih. Oke, tadi mungkin karena dulu background-nya research consulting juga gitu ya, mungkin bolehlah kasih sedikit dari company yang besar banget, Nielsen Indonesia gitu lah. Boleh kasih sedikit apa ya info gitu. Kira-kira industri apa sih yang bisa dikembangin dan bisa terus survive gitu loh di tengah kondisi ya yang terbatas ini dan tidak menentu ini gitu. Jadi mungkin buat teman-teman, teman ada beberapa yang bilang nggak tahu mau mulai dari mana, nggak tahu mau jualan apa gitu ya, atau juga nggak punya budget yang cukup banyak gitu untuk iklan-iklan di sosmed gitu. Tapi mungkin insight secara umum gitu, bidang industri apa sih yang bisa, mungkin 3 atau ya beberapa bidang industri yang kira-kira masih bisa survive dan masih bisa dikembangkan gitu, ada potensi gitu untuk kedepannya. Oke, kalau industri sendiri sih yang paling apa ya, paling berpotensi atau growing sih lately ini memang F&B ya sebenarnya. Jadi banyak bermunculan makanan, minuman dan sebagainya kayak gitu. Terus salah satunya lagi itu sports and wellness. Jadi in-house sport. Jadi alat-alat olahraga yang memang buat di rumah gitu. Apa namanya, sepedaan yang di rumah dan sebagainya. Memang itu termasuk agak-agak yang mahal, tapi sekarang orang udah nggak spend money untuk keluar-keluar. Mungkin apa ya, biaya membership fitnessnya udah nggak dipakai. Jadi biasa orang malah beralih ke sana gitu. Beberapa ada yang kayak gitu juga. Satu lagi apa ya? Mungkin sebenarnya ini sih industri-industri. Kalau dibilang berkembang juga gimana ya? Industri-industri lain sebenarnya kayak misalnya apa? Clothing, garment itu juga oke gitu. Yang lain juga oke, tapi gimana kita mempackage apa ya, barang tersebut menjadi suatu pengalaman. Kalau misalnya ya jualan baju deh, itu kan banyak banget di mana-mana ada. Misalnya bikin suatu movement, bikin suatu kayak tagline, kayak misalnya dress at home atau something gitu, yang bikin kayak kita feel confident ketika kita kerja walaupun di rumah gitu ya. Kan kadang-kadang ada yang aduh malas pakai piyama atau apa, terus kayak video call Zoom ya atasnya aja pakai jas tapi bawahnya celana pendek atau pakai celana dalam gitu. Nah, mungkin bikin satu gerakan gitu. Jadi sebenarnya bukan bikin mereka jadi malas atau mungkin jadi kayak di rumah ya demi Zoom dan sebagainya. Bikin mereka feel apa ya empowered gitu. Jadi kerja di rumah tuh bukan cuman kayak istilah kerja doang, tapi itu juga part of lifestyle mereka. Jadi mereka juga semangat kerja, dan sebenarnya kalau misalnya dari psikologis juga itu apa ya, itu juga sangat terbantu sih. Maksudnya ada researchnya memang ketika kita well dressed atau mungkin abis kita mandi, kita apa ya, kita prepare something, grooming dan sebagainya, itu bikin kita feel confident dan memang niat untuk kerja. Misalnya pakai pakaian kantor, kita jadi niat untuk kerja dan sesuai dengan task yang kita lakukan gitu. Industri lain, sebenarnya yang aku ingat sih itu 2 yang paling tinggi, dan yang lainnya sebenarnya tergantung kita package-nya, karena memang di masa pandemi ini packaging terus mengubah apa ya kayak business structure atau mungkin operation-nya tadi, yang tadinya misalnya delivery time mungkin 2 hari 3 hari, kalau bisa dipercepat akan lebih bagus, karena kalau dulu kan orang ambil kerja ya udah deh paketnya besok-besok gak apa-apa karena ada kerjaan, sibuk dan sebagainya. Sekarang di rumah bingung nganggur ngapain, pesen ya pengen datang gitu, kalau bisa hari itu juga gitu. Jadi sesuatu yang kecil-kecil seperti itu yang sebenarnya perlu dikembangin sih lebih jauh. Nah mungkin selain industri, salah satu poin yang perlu di apa diperhatiin tadi, katanya mau mulai usaha dari mana sih gitu, benar-benar yang baru mau rintis usaha gimana sih.
Nah, mungkin kalau nggak ada modal ya, gampangnya mulai dari kecil dulu sih, start slow dulu. Justru peluangnya di masa pandemi ini dengan nggak ada modal malah lebih gampang. Karena semua serba online, nggak perlu physical store, jadi nggak perlu apa ya, nggak perlu tempat yang malah spend apa ya, spend budget kita lebih gede gitu. Itu kan salah satu yang memang paling gede gitu ya untuk kita spend. Bahkan nggak perlu punya barang juga gitu. Bisa aja jadi reseller, beli barang, jadi perantara dan sebagainya. Bagaimana kita promote brand kita sehingga bisa jadi terpercaya dan ya udah barangnya dari yang lain dulu aja. Tapi make sure supply chain-nya bagus ya, jangan sampai janjiin 2 hari dari sini ketunda 3 hari, kita nganterin lagi sehari lagi, itu kan jadi lama gitu. Terus mungkin start small, jadi ya mulai dari lingkungan kita dulu sih, dari keluarga, teman-teman terdekat, terus lingkungan atau mungkin tetangga-tetangga sebelah. Nah, dari lingkungan-lingkungan yang teman-teman udah tahu, udah apa ya, mungkin mereka udah percaya gitu. Misalnya si A, dia jago masak bakso, baksonya enak banget, tetangga pada tahu gitu. Orang lain mungkin pada nggak tahu ya gitu, di luar kompleks itu pada nggak tahu. Nah, kita jualan aja bakso, kita online, mungkin kita kasih ekstra bonus dan sebagainya. Terus kasih testimoninya dong, bikin account atau mungkin bikin account Instagram atau Facebook, testimoninya bla bla bla, perluas sedikit demi sedikit, refer dong ke apa namanya, ke keluarga jauhnya atau ke teman-temannya, nanti kalau refer dikasih ekstra deh bonus baksonya misalnya gitu. Makin gede makin gede, jadi kayak hitungannya snowballing sih, kita minta mereka untuk referral lah gitu, refer, dan akhirnya semakin luas. Karena memang apa namanya, itu kan bisnisnya juga dimulai dari yang kecil. Nah, begitu mulai jadi besar, yang harus diperhatikan adalah capacity kita. Kita bisa nggak sih buat, atau mungkin kita bisa nggak sih supply produk tersebut, tiba-tiba demand-nya tinggi, kita nggak bisa supply, hati-hati, itu brand kita bisa hancur. Nanti, ini nggak konsisten nih, produknya nggak sesuai dengan yang dijanjikan, gitu. Itu aja sih yang perlu diperhatikan. Branding, restrukturisasi bisnisnya, terus online presence. So far itu sih, kalau misalnya untuk apa namanya? Oh iya, satu lagi mungkin kalau online ini perhatikan juga apa ya, response time gitu. Jadi kalau dulu mungkin di Tokopedia, di Shopee dan sebagainya, responnya ya berapa jam, 3, 4 jam, 5 jam itu nggak apa-apa gitu. Karena memang ya usaha mungkin banyak ya ini itu. Kalau sekarang kan kebetulan orang semua depan HP, diem, walaupun kerja juga depan laptop, megang HP gitu ya, nggak diliatin bosnya. Nah itu gitu chat, mereka pengen langsung direspon, balas saat itu juga. Jadi ya extra effort aja sih untuk kita tetap konsisten apa namanya, reply terhadap konsumen-konsumen kita. Itu sih. Itu. Thank you banget Tiko Billy buat buat apa namanya insight-nya gitu ya, buat teman-teman tadi yang apa namanya baru mau mulai bisnis, bingung mau mulai dari mana. Nah tadi kan udah dimention juga semuanya, memang kita startnya dari hal yang kecil aja ya, misalnya start small gitu, mungkin nggak langsung pikir mau ngeluarin produk ini terus gimana caranya supaya bisa jadi meledak ya, supaya jadi besar ya, misalnya konsisten dulu aja gitu kan, apa namanya lakuin sebisa kita gitu, mulai dari mungkin tadi ke keluarga, teman-teman, lingkungan gitu kan. Nanti kalau memang produk kita memang oke, memang baik, harusnya produknya itu bisa apa ya, ya orang lain pasti bisa ngerasain lah gitu kan bagusnya. Oh iya, mungkin mau nambahin juga nih, kalau apa namanya, sebenarnya ini nggak berkaitan dengan pandemi sih. Jadi kalau tadi kan apa namanya yang berkaitan dengan pandemi, ya mungkin kita bisa referral dan start small dan sebagainya. Tapi tetap perlu diperhatiin juga sih teori, balik lagi ke teori marketing lah gitu. Kalau teman-teman mungkin kenal 4P atau mungkin 7P gitu. Jadi ya balik lagi sih, produknya itu harus oke. Jadi jangan sampai ya kita bikin usaha jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung deh, bikin aja yang benar-benar produknya serius, makanannya enak. Jangan bumbunya didikitin demi untung bla bla bla. Sekarang orang nyari kualitas soalnya, bukan bukan nyari sesuatu yang harganya murah. Yang murah oke, tapi kualitas harus tetap dijaga. Terus ngomongin produk juga, packagingnya gimana, bagaimana kita menjual package itu, bagaimana orang apa nih,
emotionally apa ya satisfied dengan barang tersebut. Jadi Mm-hmm. gimana sih rasanya ketika nerima barang tersebut atau mungkin produk tersebut, makanan atau baju atau sebagainya. Mungkin cara gampangnya pikirin aja teman-teman yang mau buka usaha itu sebagai konsumen. Ketika nerima produknya sendiri, beli deh gitu dengan harga segitu, seneng gak sih? Kalau misalnya nggak seneng, gitu aja segampangnya. Seneng nggak misalnya di baju gitu, 100 ribu. Seneng nggak sih dengan kualitasnya dan harganya? Kalau misalnya 100 ribu ini udah banget, kualitas bagus kayak gini, itu udah bagus. Tapi kalau misalnya, ah ini kok kayaknya gampang robek dan sebagainya, ya berarti teman-teman perbaiki kualitas. Atau mungkin kualitas terlalu bagus, tapi harganya mahal banget, ya mungkin bisa diatur dari segi harga. Nah, tadi produk, sekarang harga nih. Ya harga balik lagi ke bisa aja promosi, terus cocokin dengan kualitasnya sendiri. Terus lihat juga kompetisi teman-teman. Misalnya jualan bakso. Tadi baksonya itu tetangga-tetangga yang lain ada yang jual juga nggak? Harganya jauh nggak? Misalnya kita jual satu porsi 25 ribu, tetangga jual cuma 10 ribu. Nah, kan jauh Jauh gitu ya. jauh. Kayak gitu. Terus, apa namanya? Place. Kalau place mungkin kita bisa bilang lebih ke apa ya? Bukan tempat sih, jatuhnya lebih kayak gimana kita deliver. Kalau sekarang kan karena kita delivery barangnya, gimana kita mendeliver barang tersebut, tadi packaging, sorry, timingnya, atau mungkin gimana cara pemesanannya, apakah tersedia online. Kalau di Shopee itu misalnya kita udah ada branding kayak gini milenia, brandingnya itu di Shopee gimana, terus di Tokopedia itu gimana, atau mungkin di Instagram sendiri juga sekarang kan udah bisa jual gitu. Atau mungkin misalnya bisa WhatsApp langsung dan sebagainya, itu juga bagaimana kita bisa connect langsung dengan si penjual. Dan ya tadi harus ada call to action-nya, jangan sampai bener-bener yang cuman kayak ini barangnya tapi gimana nih kontaknya, bingung gitu kadang-kadang kan. Ada beberapa yang jualan kayak gitu tuh, barangnya bagus-bagus tapi dia nggak kasih nomor kontak, jadi bingung orang mau beli gimana. Jangan sampai salah kayak gitu. Terus terakhir mungkin kalau 4P ya, promotion gitu. Promosinya gimana? Gimana kita apa namanya, publikasi barang kita, atau mungkin brandingnya gimana, merek kita supaya terkenal, supaya orang-orang tahu lah gitu. Ya tadi salah satunya bisa referral-referral tadi, dapat bakso gratis dan sebagainya, itu juga salah satu cara gitu. Promosi biar produk kita dikenal lebih banyak orang. Itu sih. Okay. Oke, itu tadi ya dari sisi marketingnya ya. Udah jelas ada 4P itu tadi ya. Product, price, place, sama promotionnya. Mungkin awal-awal teman-teman perlu perhatiin 4 itu dulu aja kali ya. Sebenarnya mungkin kan marketing toolsnya kan ada yang lebih dari ini kan. Cuman kayaknya ada lebih dari itu. Mungkin bisa 4 ini dulu aja yang difokusin, yang dibagusin. Ya apa namanya, buat yang baru mulai usaha. Iya. Karena kadang ini basic basic marketing ya sebetulnya, cuman kadang kita melupakan yang basic itu, dan padahal itu yang penting gitu ya. Itu yang penting sih. Iya. Dan memang itu. Mungkin kalau misalnya apa, sebenarnya ini simple sih bilangin, kalau dibilang teori ya ini kan teori ya dasarnya. Tapi dari pengalaman juga waktu itu, kalau misalnya ke company selalu pakai 4 hal ini gitu. Jadi yang mereka perhatiin produknya apakah memang bagus, harganya gimana, apa penempatan barangnya, promosi seperti apa. Itu diperhatiin sama perusahaan, dan memang maksudnya nggak akan serigid teori, tapi ya itu aspek yang perlu kita pikirin deh. Dan tadi ada sebenarnya ada 7P, tapi 7 itu untuk service, untuk jasa gitu. Kan these days jasa agak susah juga ya, dan memang lebih ke produk yang kita jual secara online gitu. Oke. Okay. Iya, welcome yang baru join. Ada Berna juga itu, Bill. Lagi nonton. Itu Berna ya? Iya. Oke. Okay. Jadi tadi, apa namanya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatiin ya, khususnya di bidang marketing. Karena kalau kita punya produk, tapi orang-orang nggak tahu, apa namanya, kita nggak bisa marketingin produk kita, ya juga percuma gitu loh. Nggak ada tindakan pemasaran kita, orang juga nggak akan bisa beli gitu, sebagus-bagusnya produk. Tapi tadi dari produk, bagaimana kita masarin, gimana kalau sekarang bisa di marketplace, di website, atau di sosial media, di TikTok juga sekarang bisa jualan. Ya, jadi apa namanya, ya banyak yang bisa kita explore gitu ya. Kemarin ada beberapa pertanyaan dari atwinda.yl. Tadi udah dijawab ya, mulainya nggak tahu dari mana, bagaimana cara mulainya. Terus pertanyaan dari Nurul
Diah dan Hina Daimada juga udah dijawab tadi tentang biaya atau modal. Terus okay. takut kalau nggak laku. Nah, itu kalau misalnya ini takut kalau nggak laku, nah itu gimana tuh kira-kira Bill? Mau jual produk tapi takut nggak laku. Namanya usaha ya, usaha itu apa namanya, pasti ada gagal, ada apa ya, ada sukses, dan nggak mungkin kayak orang bikin usaha, mungkin aja sih orang bikin usaha langsung sukses tiba-tiba booming, tapi chances-nya itu low banget gitu, dan hanya beberapa orang yang memang apa namanya bisa seperti itu, dan mungkin itu juga antara beruntung atau mungkin waktunya pas dan dia juga nggak sengaja tiba-tiba masuk di situ, seringkali kayak gitu. Tapi biasanya sih yang begitu sekali coba usaha, mungkin orang lihatnya buka usaha kecil, tiba-tiba langsung booming, itu biasanya sih ada cerita di belakangnya. Biasanya mereka udah gagal berkali-kali, udah belajar banget apa sih masalahnya, apa sih isunya, sehingga jadi kayak gitu. Dan kalau mau mulai usaha, gimana ya? Kegagalan pasti ada, tapi ya kita harus mencoba gitu. Kalau nggak mulai, kapan kita bisa usaha? Dia itu sih. Ya. Jadi jangan takut buat mulai, jangan takut juga buat gagal. Iya, trial and error lah. Apalagi kalau bisnis makanan gitu ya, kita butuh trial and error dulu gitu ya. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaannya tentang bikin konten. Susah dapat customer. Gimana caranya bikin konten? Oke, ya itu tadi ya, butuh kreativitas ya. Kalau dari gimana Bill tentang ini? Tadi kan kita butuh bikin story gitu ya, bikin konten. Nah, kalau dari Billy sendiri gimana nih? Berdasarkan pengalaman lah. Kalau konten ya, konten sebenarnya gimana, itu ide kreatif sih. Kadang-kadang kalau mungkin yang sering dilakuin sekarang ini ya, konten tuh mungkin kayak invite teman-teman yang apa ya, yang mungkin selebriti atau mungkin public figure, itu bisa menarik perhatian salah satunya. Terus kalau konten yang mungkin sekarang dari visual atau foto terhadap produknya sendiri atau misalnya jasanya, itu harus benar-benar representatif, gambarnya visually appealing tapi nggak menipu gitu. Jadi nggak kok digambar bagus aslinya beda gitu. Real pick gitu ya, tapi jangan sampai real pick cuman ini kebetulan lampunya agak gelap, jadi jangan sampai tiba-tiba real pick fotonya kayak gini nih, gelap-gelap kayak gini kan agak apa namanya, customer juga aduh kok jelek ya, suram ya gitu kesannya. Nah, jangan sampai kayak gitu sih. Dan konten, sebenarnya konten kreatif itu tergantung lagi sama industrinya masing-masing. Tapi apa namanya, biasanya sih konten-konten kreatif itu munculnya idenya nggak sengaja. Biasa ngobrol-ngobrol, tiba-tiba kayaknya kayak gitu lucu nih, bikin sesuatu yang itu. Dan mungkin kalau dikasih contoh, sekarang udah nggak kreatif lagi karena banyak yang udah ngikutin jatuhnya ya, bikin apa kayak talk show seperti ini atau mungkin seperti apa. Tapi bikin sesuatu yang memang apa ya, attractive enough untuk orang bisa dapat apa ya, istilahnya kayak what's in it for me gitu. Jadi, dengan gue nonton ini, apa sih yang bisa didapetin? Dengan gue ikutan ini, untungnya apa sih? Mungkin kalau knowledge, knowledge doang gitu. Mereka bilang, ah bisa lah googling, atau mungkin bisa baca di internet dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang kayaknya, wah banget, oh nambah koneksi, atau mungkin tadi dapat hadiah, dapat apa. Orang sekarang kan hadiah kayaknya, wah ya lumayan lah gitu. Itu mungkin sesuatu yang bisa mendorong mereka untuk mencoba atau mungkin ikutan di sini. Jadi butuh, tadi konten butuh create why-nya ya, nggak cuma sekedar worth-nya atau sekedar pengetahuannya apa. Terus tadi butuh brainstorming juga gitu ya. Dan tadi sih kalau dari sisi marketingnya itu mouth to mouth, mulut ke mulut cukup efektif ya, masih salah satu yang lebih efektif masih gitu ya. Efektif, ya. Tadi kalau jualan bakso gitu, biasanya kan per cluster tuh ada grupnya tuh, nah di share deh tuh di grup WhatsApp grupnya per cluster gitu, jualan bakso gitu ya, free gitu kan. Atau ada gimmick-gimmicknya lah ya. Jadi ya itu butuh kreativitas sih. Mungkin pernah kemarin ada juga yang share tentang ATM. Jadi kita amati, kita tiru, dan kita modifikasi gitu. Jadi kadang kita nggak bisa sekedar plagiat sih untuk jiplak gitu ya konten-kontennya. Tapi kita bisa amati, kita bisa tiru, kita modifikasi mungkin untuk industri yang mirip gitu. Sama-sama jual makanan nih, gimana nih apa marketinginnya. Sama-sama jualan produk fashion gitu, gimana cara marketinginnya itu mungkin. Tapi balik lagi ke kreativitas masing-masing kita ya. Masing-masing, iya.
Terus mungkin juga harus konsisten kali ya kalau bikin konsisten ya. ya bikin konten gitu, nggak cuma sekedar sekali ngepost tiba-tiba bulan depan baru ngepost gitu, ini jualan iya, atau iya. gitu ya. Konsisten dari timing sama dari ini juga apa kayak visualnya. Jadi misalnya nilai ini warna biru, semuanya biru, jangan sampai biru, kuning, hijau, oranye sembarangan, jadi orang juga kayak lihatnya nggak enak di color, feed atau Instagram color itunya. Iya. Okay. Itu semua berkaitan dengan branding ya. Branding lagi. Jadi jangan tiba-tiba ini misalnya milenial logonya warna biru terus nanti muncul warna ungu gitu ya. Iya. Konsistennya tadi nggak cuma sekedar timing tapi konsisten dalam tadi keseluruhan nge-branding toko, keseluruhan brandingnya, branding produknya gitu ya. Kalau bisa misalnya ada semacam promosi atau movement atau mungkin tadi misalnya campaign gitu ya, campaign atau something like that, itu juga apa konsisten dengan branding kita dengan apa namanya misalnya milenia itu kan mungkin apa ya implicate kalau itu lebih ke apa ya clothingnya untuk millennials, jangan sampai campaign itu ternyata lebih cocok dilakukan oleh orang-orang yang mungkin 40 buff atau 35 buff gitu. Jadi memang harus konsisten dari gerakan, dari campaign ataupun apa visual konten dan sebagainya. Lalu mungkin teman-teman nih yang lagi live sekarang ada yang mau nanya nih. Jadi kemarin kita udah tampung pertanyaan dari kemarin malam. Oke, ini ada yang nanya nih, Bill, dari Sinta Mega Pertiwi. Mungkin lagi nonton kan gitu. Dia nanya tentang biaya untuk advertising di sosial media. Nah, misalnya kalau kita baru mau mulai gitu kan, apa namanya? Gimana nih consideration-nya untuk mau mulai biaya untuk iklan di sosmed gitu yang mungkin nggak sampai Google Ads lah yang cukup mahal gitu ya. Misalnya di FB atau IG Ads gitu. Nah, menurut dia sendiri kalau misalnya baru mulai, gimana sih pertimbangannya kita untuk keluarin biaya buat iklanin produk kita gitu? Oke, sebenarnya kalau untuk apa namanya iklan di IG ya Instagram Ads itu nggak terlalu bilang mahal sih, nggak juga ya, ya relatif lah gitu. Dan mereka sebenarnya kalau mau coba bisa aja kita kayak postnya mau di apa di promote gitu, terus. Apa namanya, ada kan untuk kita bisa tentuin daerahnya mana, usianya mana, kita bisa target lah gitu, siapa yang mau kita target. Tapi sebelum ke sana, kita harus yakin dulu, kalau kita brandingnya udah jelas. Jangan sampai promosi, ternyata produknya produk baru, postnya cuma 5 gitu, kayak apa yang mau dipromosiin. Tuh, jadi harus branding konsisten dulu sebelum ke sana. Tapi ketika udah cukup konsisten, kayak misalnya milenial seperti ini, udah ngarah sana pasti gitu. Maksudnya udah bisa mencoba ke sana juga kalau misalnya belum. Kita bisa coba targeted ads-nya, grupnya, terus bisa gender juga kita pilih, daerahnya, wilayah mana aja, dan sebagainya. Itu lumayan sih untuk memperluas pasar. Tapi balik lagi, kalau misalnya kecil, ya mendingan word of mouth dulu deh, yang masih gratis, yang mungkin kasih baksonya lebih ke tetangga sebelah, gitu, dan sebagainya. Jadi ya, nggak usah ngeluarin biaya seperti itu, karena ujung-ujungnya juga jadi waste, gitu. Itu aja sih. Mungkin jadi tadi Kak Sinta ya, men-sum up jawaban dari Bili tadi, kita mungkin pertimbangin dulu apa namanya dengan iklan yang ya yang istilahnya nggak berbayar dulu ya, yang gratis dulu gitu, tapi kita bayar dengan produk kita gitu ya, mungkin sedikit ngurangin margin, sedikit ngurangin profit, tapi paling nggak kita nggak perlu spend expense untuk marketing cost yang cukup besar gitu. Nanti kalau salesnya, omsetnya udah cukup nih kira-kira gitu ya, bisa sisihin 2-3% dari profitnya buat ke IG Ads atau FB Ads gitu ya. Jadi tergantung sih apa namanya gimana nanti dari omsetnya, tapi startnya tadilah dari hal yang kecil, dari yang istilahnya nggak berbayar atau misalnya bayar kuota dulu ya buat apa broadcast gitu ya. Kalau dibilang nggak bermodal, ada sih modal kuota HP gitu ya. Wi-Fi. Soalnya mungkin ada beberapa pelaku usaha gitu ya, jadi mereka mungkin pertamanya baru bikin satu brand, terus pikirnya langsung nih mau misalnya endorse artis gitu kan dengan booming, padahal itu brandnya pun masih baru, mungkin masih belum terlalu banyak yang aware. Jadi mungkin alokasi dananya mungkin
kurang tepat gitu ya kalau langsung. Yeah. Tapi misalnya mau advertisingnya yang gede gitu, endorse artis atau apa tadi IGS atau apa gitu ya. Karena mungkin salah kaprah gitu, dipikir kalau misalnya baru punya nih langsung aja nih dihantam, langsung endorse gitu kan. Tapi takutnya nggak ini ya, apa belum? Memang harus konsisten dulu sih produknya ya. Ya. Maksudnya dibuat lebih apa produknya udah jelas, kita juga base-nya udah solid, baru kita promosi gak gencor-gencoran lah gitu. Ya. Jangan sampai belum ada apa-apa udah promosi apa yang mau dipromosi itu sih. Iya, betul-betul. Terus, tapi kalau menurut Billy sendiri nih dengan kondisi seperti ini gitu ya, ya ada ketidakpastian lah ya gitu. Tapi kira-kira untuk bisnis UMKM sendiri ke depannya gitu ya, di luar pandemi inilah ya, meskipun memang terdampak juga gitu. Nah, kira-kira masih bisa terus berkembang nggak sih gitu? Karena kalau lihat dari data ya, dari data UMKM itu ada sekitar 64 juta di Indonesia pelaku UMKM. Pertumbuhannya, growth-nya juga sekitar 2% per tahun, which is mungkin masih cukup rendah gitu ya pertumbuhannya gitu ya. Dan padahal menyumbang ke produk domestik bruto Indonesia itu sekitar 60% gitu, dan bisa banyak menyerap tenaga kerja cukup banyak, hampir 95%. Nah, menurut diri sendiri ke depannya gitu ya, kita ngomong bisnis kecil dulu deh, mikro dulu gitu ya. Ya rumahan dulu lah gitu ya, usaha industri rumah tangga gitu. Nah, kira-kira ke depannya prospeknya gimana sih tahun Billy gitu, lihat dari data statistik, dan kira-kira kedepannya gimana? Sebenarnya kalau dari UMKM sendiri sih, apa ya istilahnya, customer base kita di Indonesia tuh banyak banget. Jadi sebenarnya peluang kita marketnya tuh banyak banget. Jadi istilahnya sekarang masih belum reach potensialnya gitu. Masih banyak banget peluang-peluang kita untuk buka yang baru. Cuman masalahnya, seringkali kita tuh kayak misalnya begitu booming satu coffee shop gitu, semua bikin coffee shop. Jadi semua tuh ngelakuin hal yang sama. Jadi gimana ya? Begitu ada tren naik terus tiba-tiba itu semua bangkrut. Nah, terus kayak misalnya tren apa lagi, bikin semua bangkrut lagi. Jangan sampai seperti itu sih. Jadi ketika ada mungkin tren baru, jangan, mungkin bolehlah lihat tren seperti apa, tapi maksudnya jangan bener-bener kayak ikutin copy as it is. Make something different atau diferensiasi sih, sehingga kita tuh beda dan bisa survive di sana. Dan ngomongin peluangnya, sebenarnya banyak banget di Indonesia. Dan UMKM tuh kayak, istilahnya di Indonesia tuh jadi kayak ujung tombaknya untuk mulai usaha-usaha baru. Dan sebenarnya kalau teman-teman lihat peluang itu banyak banget sih, bisa kerja, istilahnya gini, kita tuh bisa kerja sama-sama ke kementerian atau apa, kalau misalnya mungkin udah mulai-mulai, bukan masih kecil lah ya, udah mulai menengah dan sebagainya, apalagi sesuatu yang memang berbau lokal gitu, punya tradisi Indonesia, punya budaya dan sebagainya. Misalnya kerja sama Kementerian Budaya dan sebagainya, itu bisa mereka istilahnya kerja sama lagi ke kalau di luar negeri banyak ITPC namanya, Indonesian Trade Promotion Center. Produk-produk Indonesia itu bisa dipromot di sini. Jadi Indomie, terus kayak kopi-kopi, tolak angin dan sebagainya itu dipromosiin ke sini melalui mereka. Dan sebenarnya asal kita punya kapasitas untuk produksi itu gitu, yang cukup ya, karena kan kita istilahnya main ke luar negeri nggak cuma kapasitas kecil, sudah mulai bertumbuh, mulai kelas-kelas menengah bukan mikro lagi, itu udah bisa reach ke sini. Dan kalau misalnya UMKM itu gimana bilangnya ya, jadi kayak misalnya usaha kita ya mungkin bisa kayak kerjasama dengan kayak komunitas gitu. Di Indonesia sebenarnya ada, mungkin pernah dengar HIPMI? Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah itu ikutan aja, join aja sama mereka. Jadi sebenarnya bukan cuman kayak kenal-kenalan gini-gini. Kita bisa sharing, brainstorming cerita mereka gimana sih, mungkin yang pernah usaha clothing atau mungkin pernah usaha makanan juga, jatuhnya dulu gimana, terus linknya gimana, terus kira-kira operationnya gimana, terus kayak bagi komisi atau bagi hasil, terus bangun usahanya gimana,
kok bisa jadi gede gini, brandingnya gimana, apa namanya. Ya bisa aja ternyata di situ udah ada satu pemain raksasa yang malah bisa bantuin kita untuk permodalan gitu. Kadang-kadang, oh yaudah, usahanya bagus nih, kita bagi hasil deh, dimodalin segini. Sering kayak gitu, jadi nambah koneksi juga sih di situ. Terutama buat teman-teman yang memang serius gitu, jangan bukan usaha yang cuman kayak iseng-iseng, ah, lagi weekend, bikin kue, jual, udah gitu. Kalau kayak gitu ya nggak, mungkin enggak ya, tapi kalau misalnya benar-benar serius, pengen full-time di usaha, itu bisa join di sana dan bangun koneksi juga di sana sebenarnya, sambil belajar. So, jadi apa kondisi saat ini gitu yang bisa dibilang sedang krisis atau ada ketidakpastian itu sebetulnya nggak jadi penghalang sih buat teman-teman semua ya untuk membangun bisnis gitu dan bahkan mulai untuk bisnis tadi start small sebetulnya satu kata kuncinya itu sih dan kita perlu differentiate jadi nggak cuma sekedar tadi ikut-ikutan akhirnya nanti bisnis kafe itu jadi red ocean ya cobalah cari yang blue oceannya yang istilahnya masih biru gitu ya, masih jarang gitu kan ya itu sih. Wow, kita dapat banyak insight ini. Mungkin ada teman-teman berapa menit terakhir ini yang mau tanya. Oke, tadi kan kita janji mau ada GA gitu ya. Nanti kalau memang gak, pertanyaannya bukan dari live ini, nanti kita akan share ke Billy. Nanti bisa dipilih nih, Bill. Tadi pertanyaan-pertanyaan mana yang kira-kira bisa dapat dua hadiah GA. Nanti kita akan info. Jadi setelah IG live ini, teman-teman yang tadi kepotong juga itu nontonnya bisa full nonton lagi di IGTV-nya @millennia_id dan nanti kita akan ngomongin juga siapa yang dapat hadiah ini dan kita rencananya juga mau ada bikin kolaborasi gitu buat teman-teman untuk support sih teman-teman yang baru mulai bikin usaha. Nah itu kira-kira gimana guys? Nah jadi mungkin buat teman-teman di sini terutama mungkin followers Millennia gitu ya. Kalau misalnya kalian lagi baru mulai usaha nih, misalnya usaha makanan atau misalnya produk lain gitu ya. Nah teman-teman nanti boleh, nanti kita bakal sediain mungkin di via Instastory kalian nanti sering-sering cek Instastory kita karena kita lumayan aktif di Instastory. Nanti kita bakal drop kolom box gitu. Kalian bisa drop nama mungkin nama Instagram atau apa ya website mungkin. Tapi Instagram mungkin ya sekarang orang lebih banyak pakai Instagram. Nama Instagram usaha kalian gitu. Jadi misalnya kalian bikin makanan nih, Instagramnya apa boleh drop di situ. Nanti kita bakal review gitu ya. Kita bakal review yang teman-teman drop. Kalau misalnya memang lolos nih untuk kita terima lolos seleksi kita, nanti kita bakal bantu promoin usaha teman-teman di kita punya Instagram ya. Kita punya Instagram gitu. Jadi mungkin lebih ke apa ya? Support gitu ya, support kolaborasi lah ya. Juga gitu. Jadi sebenarnya mungkin nggak cuma kita jual produk kita di pekan jualan baju aja, tapi teman-teman yang punya usaha-usaha kecil yang baru mulai baru merintis nanti bisa apa namanya mungkin dengan ini kita bantu support lah gitu ya. Oke. Terakhir dari Ko Billy kali ya. Oke. Lagi juga tips. Oke. Mungkin boleh tips. Ya, terakhir sebagai tuh. Konklusinya tips ya, singkat gitu. Oke, tips ya. Sebenarnya kalau tips itu lebih ke ini aja sih. Justru di saat pandemi gini, apa ya, orang bilang katanya, oh usaha susah dan sebagainya. Tapi lebih ke mulai dari sekarang malah. Jadi sebenarnya sekarang peluangnya malah banyak banget. Dan sekarang teman-teman bisa mulai dari rumah. Start small. Start now gitu, jangan ditunda-tunda. Dan nanti setelah pandemi mungkin apa ya, think big juga gitu. Jadi jangan cuma pikirin sekarang saat pandemi, nanti gimana after pandemi, apa kira-kira plan kalian ke depannya setelah pandemi ini. Mungkin tadinya cuma delivery online dan sebagainya, mungkin setelah pandemi malah ada ekspansi atau mungkin udah mulai bikin store-store baru atau mungkin restoran-restoran baru dan sebagainya. Mulai ngarah-ngarah ke sana karena ya walaupun maksudnya kita sekarang masih ada COVID dan sebagainya, masih vaksin yang belum ketemu, tapi ya kita positif aja, nanti vaksinnya akan ketemu dalam waktu dekat gitu. Dan begitu vaksinnya ketemu, begitu kita udah bisa all out, kalian teman-teman di sini semua bisa langsung act dengan plan kalian. Jadi bukan pada saat begitu dibuka lockdown, PSBB dan sebagainya
baru planning, itu akan telat keduluan sama yang lain. Jadi planning dari sekarang, tapi lakukan mulai dari sekarang dan lakukan hal-hal yang kecil dulu yang bisa dilakukan pada saat ini. Itu aja sih. Jadi rencanakan eksekusi sekarang. Oke, okay. Itu ya, ya itu. Oke, itu aja dari Billy ya. Thank you banget hari ini kita dapat insight banyak banget tadi dari si branding, dari si ya marketingnya gimana gitu ya, branding sih ya. Dan tadi tipsnya start now, start small, plan, execute now. Ya, kalau bukan sekarang kapan lagi gitu ya. Okay, yeah. Thank you so much, Bill. Stay safe, healthy. Thank you. Yeah, yeah. Bye. Okay, thank you juga buat teman-teman yang udah join, udah komen. Iya. Yeah. Okay. Nanti ditunggu info selanjutnya di Instagram kita ya. Okay. Bye guys. Bye.